Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah config untuk Gcam Nikita versi 2.0, yaitu config Superior Plus by Kim TV Official. Ya, config kali ini untuk fitur-fiturnya cukup lengkap ya teman-teman. Jadi di sini sudah support aux lens, ada ultra wide dan juga makro serta lensa utama. Kemudian selain itu nanti buat HP kalian yang nggak support aux, saya sertakan config yang non aux ya. Jadi di config non aux hanya kamera utama saja. Kemudian seperti biasa di sini ada manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Serta di sini saya tambahkan fitur pixel binning ya. Kalau seperti ini aktif, seperti ini non aktif. Kemudian selain itu teman-teman, selain cocok untuk foto, config kali ini juga cocok untuk perekaman video. Karena di config kali ini untuk video stabilisasinya sudah aktif ya. Khususnya di resolusi Full HD 60fps dan juga resolusi 4K 60fps. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, untuk selanjutnya silakan di download dan install APK-nya, yaitu Gcam Nikita 2.0. Buat yang sudah punya, kalian bisa skip dan langsung download config-nya saja. Oke, silakan di install. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya. Dengan cara masuk ke menu setting, lalu ke bawah konfigurasi, kemudian kita pilih simpan, lalu simpan. Ini bertujuan untuk membuat folder Gcam config 7 yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Oke, untuk selanjutnya silakan di download config-nya. Untuk link-nya semuanya saya sertakan di deskripsi. Dan seperti biasa nanti untuk link-nya ada di Mediafire ya teman-teman. Kemudian setelah terdownload untuk filenya dalam format zip. Dan ini untuk mengekstraknya memerlukan password. Untuk passwordnya ada di dalam video ini. Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Oke, kalau sudah ketemu passwordnya langsung saja di ekstrak ya. Kalian ekstraknya bisa menggunakan aplikasi ZArchiver ya. Jika di sini gagal, kalian menggunakan aplikasi ZArchiver. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Oke, silakan dimasukkan passwordnya di sini. Untuk passwordnya muncul hanya 5 detik. Untuk posisinya ada di atas menit kelima. Oke, setelah diekstrak maka akan terdapat sebuah folder seperti ini ya, config superior plus. Kita klik saja. Nah, di dalamnya akan terdapat 6 config dalam 3 format viewfinder, ada JPEG, UV, dan auto. Silakan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian. Dan di sini untuk config-nya saya sertakan versi aux ya, buat HP yang support aux lens ada ultra wide dan juga makro. Dan juga di sini ada yang tanpa aux, ini untuk yang universal, hanya kamera utama saja. Oke, kalau sudah silakan di copy ya, di copy config-nya sesuai dengan level kamera 2P. Di sini saya copy semuanya ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam. Lalu config 7 dan pastekan di sini ya, di dalam folder config 7.
Oke. Kalau sudah, silakan buka lagi Gcam-nya. Kemudian lakukan restore config-nya dengan cara tap dua kali di sini ya, di antara tombol shutter dan galeri. Kemudian kita pilih config-nya. Di sini saya gunakan yang AUX ya, yang AUX YUV. Karena untuk device yang saya gunakan support AUX LAN dan untuk level kamera 2 apinya ada di level 3 ya. Oke, kita klik, kemudian kita kembalikan atau kita restore. Nah, kalau sudah muncul fitur-fiturnya seperti ini artinya restore config-nya sudah sukses dan Gcam siap digunakan. Oke, teman-teman, untuk fitur-fiturnya seperti biasa ya, di sini ada mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi, lalu mode potret, kemudian kamera, lalu ada video ya. Serta di menu lainnya ada panorama, photosphere, gerak lambat, timelapse, dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini tidak include, kalian harus download dan install secara manual. Untuk caranya semuanya ada di deskripsi. Oke, sebelum kita tes di outdoor, kita coba sebentar ya untuk videonya. Nah, seperti ini teman-teman, jadi videonya cukup smooth. Ini di resolusi Full HD 60fps ya, cukup smooth. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan ya di layar. Nah, seperti ini cukup smooth. Usahakan jangan gunakan di bawah 60 ya. Kalau di 30fps untuk S-nya nggak jalan. Jadi kalian minimal menggunakan resolusi Full HD 60fps. Atau kalian bisa juga gunakan yang 4K ya. Nah, seperti ini cukup smooth teman-teman. Oke. Dan ini di sini ini untuk lensa ultrawide-nya. Kemudian yang gambar bunga ini untuk lensa makro. Ini untuk foto-foto objek dekat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika kalian mengalami false close di mode AUX LAN-nya, kalian bisa setting kamera ID-nya ya. Untuk yang belum tahu, kalian cek di deskripsi, sudah saya sertakan untuk link video tutorialnya, karena sudah saya pernah buat videonya beberapa bulan yang lalu. Oke, teman-teman, langsung kita tes di luar ya. Oke, langsung kita tes ya. Untuk yang pertama, saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu. Oke, ini posisi AWB on ya teman-teman, astrofotografi off. Jadi ini mode malam biasa. Oke, sudah selesai. Coba kita lihat hasilnya dan seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya mantap. Untuk warnanya juga pas ya, tidak over saturasi. Seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya mantap banget ya, mode malam biasa tanpa mode astrofotografi. Selanjutnya kita coba AWB-nya posisi off. Kalau tadi AWB-nya on, sekarang AWB-nya off. Ya, seperti ini teman-teman. Ini untuk AWB off ya, warnanya lebih agak kekuning-kuningan, agak sedikit gonjreng warnanya ya. Terserah kalian mau pakai AWB on atau off ya, sesuai dengan selera. Dan ini perbandingan antara AWB off dan juga AWB on. Kemudian untuk selanjutnya,
Masih di mode malam, cuman kali ini saya akan mencoba mode astrofotografi ya. Mode astrofotografi. Ya, sudah mulai terlihat hasilnya. Langsung kita stop saja ya. Ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Lebih detail ya. Untuk detailnya lebih bagus ketimbang tanpa astrofotografi. Dan ini perbandingannya ya. Kemudian ini beberapa sampel foto di malam hari. Jadi untuk warna yang dihasilkan pas ya, tidak over. Termasuk untuk light painting dan juga light trail hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba di siang hari ini teman-teman untuk objek kecil ya atau objek makro. Oke, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Mantap ya, untuk detailnya dapat banget. Oke, selanjutnya masih kita coba untuk objek makro ya. Bisa sambil dimainkan zoomnya. Kita bandingkan ya antara AWB on dan juga AWB off. Ini untuk AWB on seperti ini, dan ini untuk AWB nya off ya. Kalau untuk siang hari saya lebih suka AWB nya di off kan ya, kalau malam hari saya lebih suka AWB nya di on kan. Oke teman-teman, ini beberapa sampel fotonya ya seperti ini, termasuk menggunakan lensa makro juga bagus ya untuk hasilnya. Oke, dan nanti di akhir video saya tes untuk hasil perekaman videonya ya teman-teman. Oke, ini untuk perekaman videonya sudah cukup smooth. Perekaman Geekam Nikita versi 2.0 dengan config superior plus video ya, dengan resolusi 1080 60 fps full HD. Smooth banget untuk hasilnya, bahkan menurut saya ini lebih bagus daripada yang Geekam LMC config video stabilizer yang saya share kemarin ya. Hasilnya lebih smooth yang ini sih, menurut saya.